Hei, kawan-kawan, nama saya Simon Dirian, saya dari SMA Negeri 9. Saya akan mengomentari tentang Koran Tempo, berita Koran Tempo salah satunya yaitu mengoptimalkan Microsoft Powerpoint agar berita komunitas. Sebelumnya saya sangat setuju dengan hal ini karena saya sebagai pengguna siswa dan saya sebagai pengguna Microsoft PowerPoint, saya sangat setuju. Karena di sini mengoptimalkan PowerPoint itu berarti mempermudah para pengguna untuk menggunakan PowerPoint tersebut. Sehingga kita menjelaskan lisan akan sangat membantu penyampaian saat kita berpresentasi. Ya, di sini Tempo Komunitas kembali menggelar presentasi presentation with Microsoft PowerPoint ya, tadi.